Padahal itu kue kesukaanku. Sudah, jangan bersedih lagi. Aku akan buatkan untukmu. Seperti ada yang sedang menangis. Siapa ya? Astaga, ada yang bulbun. Kamu kenapa menangis? Pak Doble. Tidak apa-apa, Pak Doble. Tidak usah malu menangis. Asal jangan terlalu lama juga, Dayang. Menangis itu ternyata bisa bermanfaat bagi kesehatan. Berikut ini beberapa manfaat menangis. Pertama, membuat perasaan lega. Seseorang biasanya akan merasa lega setelah menangis. Membuang emosi negatif yang selama ini mereka rasakan dan pendam dalam hati. Kedua, mencegah mata kering. Menangis ternyata juga punya manfaat mencegah mata mulai dari kemerahan hingga iritasi loh. Air mata akan melumpasi bola mata sehingga menjadi tetap lembab. Ketiga, membunuh bakteri. Dalam penelitian yang pernah dilakukan, disebutkan bahwa air mata mengandung enzim yang disebut lisozim. Lisozim diketahui memiliki sifat antibakteri sehingga memungkinkan untuk membunuh bakteri secara alami, teman-teman. Keempat, membuang racun tubuh. Nah, tanpa kita sadari, saat sedang menangis, racun-racun dalam tubuh akan ikut dikeluarkan melalui tetesan air mata loh. Oh, ternyata banyak sekali manfaat menangis ya, Pak Doble. Sekarang, coba ceritakan kenapa ada yang bubur menangis. Aku sedih, Pak Doble. Karena kue terakhir yang tersisa saat pesta musim semi kemarin dimakan oleh Dayang Kupai. Padahal itu kue kesukaanku. Sudah, jangan bersedih lagi. Aku akan buatkan untukmu. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.